Pemirsa, tim operasi Pekat Polda Jambi kembali mengamankan puluhan minuman keras dari pedagang yang tak memiliki izin pada Jumat malam. Pedagang sempat menolak warungnya digeledah oleh petugas. Tim operasi Pekat Polda Jambi mengamankan puluhan minuman keras di sebuah warung di Jalan Soekarno-Hatta Tehok, Kecamatan Jambi Selatan pada Jumat 26 November malam. Warung ini tampak seperti warung jualan biasanya. Awalnya pedagang tersebut hanya mengeluarkan 3 botol miras saja. Ia sempat menolak untuk digeledah dan akhirnya setelah lama berdebat, tim kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan puluhan minuman yang disimpan di dalam warung tersebut. Saat semua minuman telah dikumpulkan, petugas yang akan membawanya sempat dicegah dengan pemilik warung. Bahkan pemilik warung meminta agar sebagian minuman ditinggalkan saja, karena jika dibawa dirinya akan banyak merugi. Namun, petugas tetap membawa minuman keras tersebut. Panit 1 Subdit 3 di Treskrimum Polda Jambi, Ibtu Joshua Adrian yang turut memimpin operasi itu mengatakan, puluhan miras itu disita karena pedagang tidak memiliki izin. Ia menegaskan akan menindak peredaran minuman keras tersebut dalam operasi Pekat Siginjai 2021 kali ini. Dengan beberapa titik didapati hasil kita mengamankan minuman keras sejumlah berbagai jenis. Selanjutnya nanti operasi Pekat tetap berjalan, nanti kita sama-sama ikuti. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.